Assalamualaikum. Bertemu lagi sama Ibu Guru. Kita belajar PJOK. Hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang variasi gerak dasar pada permainan bola basket. Nah, sebelum ke permainan bola basketnya, sebelum ke variasi gerak dasarnya, kita mengenal sedikit dulu tentang bola basket, ya. Nah, kalian perhatikan nih di belakang. Ada lapangan bola basket, lapangan permainan basket yang tentunya kalian sudah tahu semua. Nah, kita lihat. Bisa lihat kan? Lebar lapangan basket adalah 15 meter dan panjangnya yaitu 28 meter. Diameter tengah yaitu 3,6 meter. Nah, jarak 3 point atau 3 point yaitu 6,75. Kenapa disebut 3 point? Karena ketika kita men-shooting bola di luar garis itu, di luar wilayah yang warnanya orange, kalian akan mendapatkan 3 point. Ya. Dan jika kalian melempar bola atau men-shooting bola ke dalam ring di luar garis merah, ada kan tuh yang sebelah kanan? Ada garis merah, itu kalian akan mendapatkan 2 poin. Dan ketika kalian mendapatkan hukuman penalti dan kalian shooting bola masuk ke ring, kalian akan mendapatkan 1 poin. Nah, sekilas saja itu ya sedikit tentang lapangan bola basket. Kita lanjut dengan ukuran bola basket. Ukuran bola basket bukan cuma satu, yaitu ada berbagai macam size. Nah, tentunya kalian harus memakai bola sesuai yang dibutuhkan. Kita itu kan, kita adalah usia SD. Nah, di sini ada 3 bola basket. Yang pertama ada nomor 5, ada nomor 6, dan ada nomor 7. Bola nomor 5 yaitu dikhususkan untuk usia SD, yaitu untuk kita. Nah, untuk SMP memakai ukuran size 6 atau ukuran nomor 6. Nah, yang ketiga, yang paling besar itu adalah bola yang digunakan untuk pemain anak sekolah SMA dan orang dewasa. Selanjutnya, perhatikan tentang perbedaan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gerak lokomotor adalah gerakan di mana tubuh bergerak dan berpindah tempat. Gerak lokomotor adalah gerakan di saat tubuh bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Sedangkan gerak manipulatif adalah gerakan di saat tubuh bergerak dan berpindah tempat dengan adanya suatu benda atau alat. Nah, kalian udah mengerti kan perbedaan antara gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif? Nah, kita terapkan nih ke permainan bola basket. Yang pertama, gerak lokomotor, ya. Kalian ingat kan? Lihat gambar, lokomotor itu adalah bergerak dan berpindah tempat. Pada permainan bola basket, gerakan lokomotor terdapat pada ketika kita berlari. Lihat gambar, mengerti kan? Nah, tanpa bola ya. Nah, kemudian ketika kalian men-shooting bola kering, ada gerakan melompat. Melompat yang berpindah tempat. Itu pun termasuk gerakan lokomotor. Oke, kita lanjut kepada variasi gerakan yang kedua, yaitu gerak non-lokomotor. Di mana gerak non-lokomotor itu ketika badan bergerak tapi tidak berpindah tempat, ya. Contoh, ketika kalian mengoper bola, kaki kalian menekuk. Nah, ketika tekukan lutut itu disebut gerak non-lokomotor. Ya. Nah, kita lanjut. Selain mengoper, selain menekuk lutut, ada lagi ketika men-shooting bola lagi. Ketika mau men-shooting, kan awuhan dulu nih. Sebelum kita men-shoot, tangannya kan gerak ini. Nah, itu tanpa ada gerakan berpindah tempat. Gerakan tangannya ini, tekukannya ini, itu adalah
gerakan non-lokomotor. Atau ketika kalian mengoper bola dan badan kalian membungkuk, itu pun gerakan non-lokomotor. Ngerti kan? Nah, ayo kita lanjut ke gerakan manipulatif. Oke, kita lanjut ke gerakan yang ketiga, yaitu variasi gerakan manipulatif pada permainan bola basket. Apa itu gerak dasar manipulatif? Kalian masih ingat kan yang tadi? Yaitu ketika kalian bergerak menggunakan alat. Apapun itu ya, bisa bola, bisa pita, tapi karena ini permainan bola basket, berarti variasi gerakan manipulatifnya yaitu ketika kalian memainkan bola. Contohnya, lihat pada gambar yang pertama. Ketika kalian mendribbling bola, bola yang dipantulkan itu adalah gerak manipulatif. Gerak yang kedua, lihat gambar yang kedua. Ada anak yang sedang mengoper bola. Ketika mengopernya itu, yaitu disebut gerak manipulatif. Dan ketika men-shooting pun disebut manipulatif. Jadi gerak manipulatif pada bola basket yaitu ketika kalian memainkan bola itu, menangkap, melempar, menggelundungkan bola. Kalian ngerti? Ketika kalian mendribbling bola dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, itu ada kombinasi variasi gerak dasar. Nah, apa aja? Berlarinya gerak lokomotor dan mendriblingnya adalah gerak manipulatif. Contoh lain, ketika kalian shooting bola, itu pun ada kombinasi variasi gerak dasar. Ketika kalian menekuk lutut dan menekuk tangan kalian, itu adalah gerakan non-lokomotor. Ketika kalian melompat, gerakan lokomotor. Dan ketika kalian melempar bola, itu disebut gerakan manipulatif. Jadi, dalam satu gerakan terdapat 3 gerak dasar. Kalian harus bisa membedakan antara gerak lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Oke, demikian pembelajaran hari ini tentang variasi gerak dasar pada permainan bola basket. Sampai jumpa. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.